Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya bagi para teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di manapun berada, sukses selalu. Kali ini saya Fahmi Umarirawan dari MGM Karoseri Banjarnegara akan mereview satu unit cold diesel Fuso dengan tipe 125 PS Super Speed. Mobil ini dipesan oleh konsumennya langsung dengan spek kendaraan transportasi untuk ekspedisi ayam. Mobil ini sudah kita fullkan dari pengecatan kabin depan dengan bando di atas, ada jumbo di atas, ada body kit di bawah, sudah kita fullkan. Oke, kita deketin dengan besi kanal 8 dan besi kanal 10 nya full semua. Kita lapisin karet di bawah, fungsinya untuk agar supaya keranjang ayam dan ayam yang di posisi bawah sendiri tidak kena panas mesin. Oke. Oh ya, ini menggunakan kayu merbu dan besi kanal 8 full, sedangkan samping variasi pengaman pakai besi stainless. Nah, ini kesimpulan dari pikiran kita bahwa kita dikasih aliran kotoran supaya kotoran itu mudah untuk dicuci, mudah untuk dibuang. Dengan menggunakan besi kanal, kita kasih buangan dua pipa stainless di bawahnya kanan kiri, ya. Dengan mudahnya untuk net dan drivernya untuk membersihkan kotoran di bawahnya. Dengan harga terjangkau dan pengecatan kita menggunakan cat bakar super rapi, tidak sembarang milih warna dengan kondisi persaingan bisnis. Kita harus punya kualitas yang unggul, kita harus mempunyai kualitas yang di depan. Oke, di samping kita pembuatan turtle towing ada banyak di sini. Kita sudah ready untuk mobil box, untuk mobil apa aja kita nanti di Banjarnegara. Kita berusaha tempat ini menjadi ikon otomotif di Banjarnegara. Semua sedia dan kita akan memberikan gebrakan dan bisa mewujudkan dan mengurangi pengangguran di Banjarnegara yang bakat di bidang otomotif ataupun tidak bisa bergabung di tempat kami. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang punya saudara atau teman yang ada dimanapun yang punya usaha ayam, boleh kita promosikan, boleh kita arahkan ke sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.